Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, biar kalian tahu updatean video terbaru dari channel saya. Oke, kali ini saya akan membahas fitur baru dari tampilan YouTube Studio dengan cara melihat perkembangan subscriber kita ya, dari hari ke hari. Kita bisa lihat secara live, caranya dengan kalian membuka Google Chrome kalian. Saya di sini udah buka Google Chrome saya ya, dan lalu klikkan studio.youtube.com. Dari sini akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, kita klik lanjut ke studio. Oke, akan muncul tampilan dashboard channel kita masing-masing ya. Di sebelah kiri ada beberapa fitur kan. Kita sedikit zoom. Di sini kalian klik di bagian analitik. Kalian sudah mengklik di bagian analitik, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, fitur barunya ada di sini. Kita bisa melihat jumlah subscriber secara live. Oke, kita klik. Kita zoom. Oke, inilah tampilan subscriber dari channel saya. Karena saya juga masih belajar, masih pemula, ini baru 162 subscriber ya dari 28 hari terakhir. Di sini kita juga bisa melihat perkembangan channel kita dari pertama awal kita bangun sampai sekarang, apa dari 7 hari terakhir, dari 90 hari terakhir. Tinggal kita mengklik di bagian sini, kita bisa melihat perkembangan. Cara melihat perkembangannya, kita dari awal bangun channel kita ya, kita klik sepanjang waktu. Inilah tampilan diagram dari mulai perkembangan channel saya dari awal sampai saat ini, baru 162 subscriber. Menurut saya sih fitur ini sangat membantu ya, jadi kita bisa tahu perkembangan subscriber channel kita, orang yang menyukai video-video kita. Mungkin sekian dulu video tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang nonton, dan jangan lupa yang belum subscribe.